Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sanjung. Halo teman-teman, kita kembali lagi untuk kalian yang dimana kita setelah 2 hari kita istirahat. Betul. Ya. Alasannya apa tuh? Alasannya adalah nggak mungkin lalok dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin lalok dong, gitu ya kan. Dan kemarin itu kita disibukkan oleh Paca Parui. Oh iya betul, syuting ya, ya syuting Paca Parui. Dan kebetulan emang otoko dipakai untuk travel. Jadi pipinya lebih kadang. Ya. Jadi kalau untuk ketiduran tidak mungkin. Nah mungkin. Ya, karena setiap hari kita harus bekerja. Dan seperti biasa, Awa akan mengundang beberapa orang ke atas mobil Liko. Ya. Cuman untuk beberapa episode ke depan kita mungkin akan mengurangi beberapa orang random. Ya. Ya, dan kita akan mengundang beberapa narasumber yang diinginkan oleh para teman-teman kita. Ya betul. Yang banyak emang ngomen dah undang apa lah kecenya Thor. Undang siapa gitu? Undang drummer bang. Ya. Drummer Slipknot. Sisa nama gini Jay Iwerena Brett. Bukan gitu lah. Nah ada aja yang minta collab sama Paca Parui cuy ya. Collab sama, Paca Parui. Kan. Dan seperti biasa kita akan mengangkut beberapa teman-teman kita yang ada di pinggir jalan. Cuman Iko beda orangnya. Beda orangnya. Kita emang sudah diskusikan dahulu kita akan membawa dia. Ya, ya. Jadi ada aja yang minta-minta collab sama pemain Paca Parui bang. Ya. Aja mau tota. Ya. Nah, kini Iko mungkin acok joy nyomain Paca Parui. Ya betul. Ya kita mengundang salah satu teman kita. Nah. Oke, Pogba. Dan itu mencong Pogba bayar medit. Sumpah. Itu permintaan dari teman-teman Pogba. Iya. Ya, tunggu lupa kok namanya Pogba. Oh iya, iya. Emang namanya Pogba? Enggak, namanya Adit. Nama? Adit. Nama panjang? Aditya Brahmana. Aditya Brahmana di Pogba. Tidak, ada punya alasan sih memanggilnya Pogba. Iya. Yang pertama adalah Inyoko pertama bertemu tuh waktu kan waktu open mic. Iya, iya. Iya kan? Jadinya nonton open mic kok kawan-kawan. Heeh. Nonton open mic tiba pas dicaliak kok kurang simetris gitu. Dan apa ya? Ada terpancar dari badannya tuh tawa yang besar. Iya kan? Gitu. Barakali tuh Pogba tibu tuh Pogba. Open mic sebelum Bang ajak main Paca Parui. 5 kali kan. 5 kali. Dari kalimo atau yang pertama kedua tuh terasa deh Pogba kalau Abang melirik-lirik Pogba. Enggak ada. Tapi waktunya nonton open mic tuh emang si MC kok manggalanya taruh kok. Iya. Hah? Emang kene, emang kan riffing tari kan? Iya, ini kebalik. Kan riffing tari kan iya, sama MC iya, kan? Iya. Karena mencolok muncung itu ya. Ya ada yang kebetulan bini dan sedang hamil gitu ada yang ngeceng-ngeceng orang. jadi ya Pogba ini adalah salah satu pemain yang direkrut secara langsung gitu. Maksudnya ndak apa beko kalau Paca Parui kan bisa angsa main gitu iya. Ternyata dia lucu iya ya kan bisa angsa main ternyata dia lucu. Kalau ini anak stand up Padang. Dan itu anak stand up Padang. Kalau si Pogba kok kan emang wak keker dari lama kan. Paca kok mantap bentuknya masa dik. Iya. Iya kan? Ada benih-benih tawa yang banyak kalau dia main kok. Gitu. Iya kan? Dan di mau Pogba emang karena mukanya mirip sama Paul Pogba. MU League. Pogba, ceritainlah seketek. Pogba kuliah atau apa? Awak kuliah di UPI.
kuliah di UPI. Lah berhenti. Jurusan? Jurusan di kafe. Ya. Jurusan di kafe. Tapi awak waktu merekrutnya Pak Capari kan ini alun kuliah. Alun masih SMA, masih SMA, SMA kan? Masih SMA. Kelas 3. Kelas 3. Di mana SMA dulu? Di SMA 5. SMA 5. Oh, SMA 5. Hobi apa? Hobi main bola, game. Main bola, game. Kalau game apa yang suka gini? Bola. Oh gitu. Berarti lah termasuk lamu coy yang main pecepari dari sekolah. Dari sekolah sampai jadi ku mahasiswa. Sampai nyebiku profesor tetap main pecepari. Apa pendapat orang tua tuh mencelik ang stiker-stiker muncung ang untuk itu. Iya. Apa gitu pendapat? Bangga bangga guys. Apa cek kayak awalnya bak kok mana itu main tuh ceknya. Ya mungkin awak rasa di sini lah tak lucunya kali bang. Ya ya tu. Tu cek gayek. Ya tu sekali dua kali ya lah ala biasa saya cek gayek nanya. Dah bahagik cek. Ketiga kampenya apa panganan nak dengar cek. Bisa je masukan nak dengar dalam bandar. Kalawi lah cek. Sudah boleh balik. Ala jijok lagi. Gitu. Kalau di kawan-kawan? Di kawan-kawan, yuk kan galak-galakan gitu abang deknya. Tersinggung nak Pogba? Kata singgung sih ndak do bang. Lah biasa aja kan galakan ya, Bang. Lah biasa aja kan galak. Berarti lah lah berdamai ya. Iya, Bang. Ya kadang beberapa ada beberapa orang ada yang ndak berdamai sadik. Misalnya nya bantok Pogba kolah gitu tuh kecian misalnya, "Eh, ikan cupang cek." Yeah, kan. Yeah. Itu langsung nangisnya beram ya kawan. Oh, ya ada kawan tuh ikan hiu. Tapi kan di Pacapar yang terkenalnya kan pakai stiker. Kalau ang sehari-hari kan mungkin ang mutiko do. Itu ang pakai baju. Tapi pasti ada juga orang yang kalau ang tuh yang main Pacapar itu. Masih. Iya, masih walaupun ada ang enggak pakai stiker. Iya. Itu apa disuruh lagi digelak ada? Iya, kadangnya suruhnya cuma muncong setiap bang. Jelas deh lah. Sampai lo ada posan. Kalau posan, gelak lah setiap bang. Lo pokoknya muncong hang tua. Ledek kok. Pas dikikon deh pokoknya, enak bunyi ya. Mana bunyi ya bang. Diedit sama si Pras. Apa seronya ikut serta dalam karya Pacapari? Kenapa masih Nio gitu? Abang sempat berpikir loh Pogba waktu scene kita yang di KPU tuh, itu adalah akhir tuh, karena kan emang agak ekstrim gitu. Tapi adalah apakah ada perasaan yang tidak enak sama Pogba di saat itu, kok ada yang diagiasin model Iko gitu? Iya, awalnya sih emang merasa gak lama dek scene masuk banda gitu tuh bang. Ya, ternyata karena apa? Karena bandanya terlalu dangkal atau apa? Agak kurang dalam. Awak biasa suko masuk ke dalam. Pertama agak takajik ya. Yeah. Wih, bah, aku masuk dalam banda gitu. Iya, yeah. Pak Ale, namanya peran tuh harus sok jalan nih. Iya. Yeah. Tapi gajinya agak lebih dari situ, Stek, ya? Kapan? Dia itu suko, Bang. Itu, kenapa? Apa masuk lebih dalam benda, Bang? Ya tambah lebih tinggi. Kok tapi yang berciri-ciri dah ada bang. Terus pertanyaan abang cik lain. Kabarnya Pogba, kabarnya. Kabarnya Pogba ada yang tidak berkeenakan nih dengan anak-anak Tena Padang. Bukan anak-anak Pacapari nih, walaupun satu komunitas nih sebenarnya gitu. Iya, jadi mungkin untuk yang belum tahu Tena Padang sama Pacapari itu kan beda kok. Ya. Jadi anak stand up tuh main Pacapari, cuman yang Pacapari alun tentuan stand up. Ya. Jadi si Pogba koknya anak stand up dulu. Ya. Itu diajak main Pacapari, sudah tuh nyamain Pacapari, jadi stand upnya jarang. Iya, di stand upnya jarang gitu. Jarang naik, jarang open mic. Ya sebenarnya itu kalau stand up kan hobi gitu. Mungkin ada beberapa orang di dalam stand up yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Ya. Padahal di Pacapari peran dia lebih kita press lagi, yeah. Dan dia tidak sakit hati karena dibayar. coba yo, mungkin awak jarang stand up tuh di kafe ku, tugasnya tuh tak tanggung banyak semester 1 semester 2. Oh, jadi jurusan Pogba di kafe? Di kafe. Oh, di kafe. Nah, tanggung banyak doh tuh. Terus ya, kadang
seminggu tu Pak kadang nak lalu di rumah dek gara-gara tugas tu Bang, lalu di kos kawan gitu. Jadi tu agak sulit ngumpul-ngumpul sama yang lain tu Bang. Seminggu tu lalu di kos kawan. Iya. Enggak diusir deh kawan. Oh gitu. Jadi beberapa orang ada yang menyindir kok. Iya, ada yang menyindir. Jadi emang agak sedih. Pogba. Gitu. Disagan Pak untuk main jadinya. Iya. Tapi Ang pernah enggak merasa ketika main pecabar itu, wih payah lah actingnya. Pernah. Waktu pertama tuh Bang. Waktu pertama? Yang pertama main di pasar. Yang di pasar? Episode di pasar? Iya. Itu yang masih nang tuh ya? Itu di pasar tuh yang... Yang minum kopi. Iya minum kopi. Itu grogi mana Pogba? Nampak menggeretek tangan waktu di kamera. Tapi Pogba dan kawan-kawan, asal kalian tahu adalah Pogba kok adalah orang yang paling sulit bana untuk awak derek ya kan? Iya kan? Payah bana untuk mandereknya tuh. Padahal malamnya lah latihan duluan kok gitu. Lah latihan, kita udah baca skrip duluan. Pas take lainnya nyesabu. Samo mungkin nyesabu ya, cuma beberapa part emosi dan timing itu salah gitu. Itulah Pogba dan manajer Semen Padang atau Cek Lepa yang payah. Sebenarnya majak manajer Semen Padang ini kok. Ndak nyobao baju kebangsaan adanya pakai baju gagah-gagah, enggak gagah-gagah kemangang. Terinturunan selai. Tapi Ang menikmati peranang sebagai orang yang apa ya, preman ya, preman tato. Menikmati enggak? Iya, menikmati. Iya, menikmati banget. Intinya dipitik, siap tuh lalok di rumah di kos kawan seminggu. Dari semua pacaparik-pacaparik mah yang Pogba paling suka? Pacaparik yang di pasar tuh kak. Yang di pasar? Yeah. Membekas mana tuh ya? Iya. Yeah. Pertama kali dan pertama ternyata susiasa gadang gitu ya. Itu pertama kali inyo diagi stiker tuh kan? Iya, karena Bang langsung mau bikin tuh. Pacar harus diagi stiker, muncungnya menggari gitu. Kondisinya mau direcord dan semua. Tapi sebelum itu nyala main? Alun? Alun pernah lah kan. Oh, itu yang pertama kali main. Itu kan langsung mengajak di open mic kan? Iya. Woy Ang, nyo main pacaparik. Di Mungkur Arami waktu itu sedang open mic kan? Iya. Langsung nyo kencang aduh. Coba stek lah. Coba stek muncul. Wes. La. Oke, Pogba, Abang ada beberapa pertanyaan untuk Pogba. Itu ada merchandise tuh. Iya, itu ada merchandise juga. Bosku. Ini ada merchandise dari Pacaparik, tahu Pacaparik. Aku ada beberapa merchandise dari Pacaparik. Iya. Tapi Pogba harus menjawab dulu, Pogba. Ya. Kan Ang sekolah, kuliah, ya. Harusnya kan wawasan Ang luas dong. Iya, di ya kafe kan? Gitu ya. Kan sempatnya tadi ngecen sibuk kuliah gitu ya, kan. Nah, SMA limo lo. Nah, berarti kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kan. SMA limo lo kan. Iya, berarti bisa yang, berarti... yang... Emang iya? Iya, Rak? Iya, Pak. Berarti bisa tepuk salut. Enggak tahu lah. Enggak tahu tepuk salut do. Nih, waktu tur ke SMA 5 tuh ada kan? Iya, pramuka tuh, pramuka. Oh, pramuka. Oke, beberapa pertanyaan dari Pacaparik. Siap. Sebutkan salah satu pahlawan dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Monjol. Wuis. Sangat gampang sekali. Ya, dapat stiker dulu. Oke. Oke, sade. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan ABRI? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh. Walaupun tampangnya model Liko, ABRI nyo tahu. Oke. Okay. Tapi ndak lolos polisi. Dia sempat tes polisi kok. Iya. Itu kecek polisi itu awak butuh yang tegas yang ndak lawak do. Sama butuh yang berhasil. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Coba. Oke, disebut apakah hewan yang memakan daging? Karnivora. Anak baca pari hebat. Mantap. Luar biasa. Pogba, apa harapan nang kan tinggal di Padang kok? Apa harapan nang untuk pembangunan Kota Padang atau kotanya kok harus ditambah atau apa yang kurang di siko gitu?
Pembangunan deh Pogba. Apa tuh yang harus ditambah? Jalannya di Pagadang, Bang. Jalan yang mana? Jalan kayak di Steba. Di Steba itulah ala jalan umum jatuhnya kini, Bang. Itulah macet tuh. Macet kalau sore jam-jam 3 itu malah macet, Bang, di Steba tuh. Jadi pengennya diperlebar gitu ya. Hmm. Apalagi di bulan puasa kok orang menggali pabukuan tuh sampai ke tengah-tengah jalan. Sampai ke tengah-tengah jalan. Empiang tiba di garis tengah-tengah tuh ya. Nya merang tuh pas lo. Eh dah mangga di tengah kok. Sus kode lah. Ada mangga le deh amat. Orang Bali pakai oto nya drive thru lo tuh. Tak kok sama Satpol PP cuma nyanyi. Satpol PP. Oke. Pogba, terima kasih telah hadir di JJS. Ya, sama-sama. Ya, semoga karirnya di Pacapari lancar terus. Iya. Ya. Aduh. Tidak makan hati, ya. Selalu berbahagia sama kita. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Terus.